Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf hari ini Pak Ari tidak bisa video call secara kelas kecil atau kelompok karena ada urusan di kampung, kegiatan masyarakat sebentar ya. Enggak sebentar sih, lama. Baik, langsung saja seperti yang kelas pagi tadi sudah Pak Ari jelaskan beberapa tata cara untuk memulai pembelajaran, yaitu materi MPLS kita pada hari ini, hari Rabu ya, malam ini, sama dengan materi yang tadi pagi Pak Arief jelaskan ke anak-anak yang kelas pagi. Itu yang pertama adalah nanti ketika kalian mulai pembelajaran pada saat Kamis, kalian pada saat hari Kamis besok, kalian wajib yang pertama adalah selalu mengisi link daftar hadir yang perlu kalian isi dengan keadaan atau situasi kalian di rumah, apakah sehat, sakit, ya, ataukah kurang enak badan, nanti dijelaskan ya. Terus selanjutnya yang kedua kalian perlu menyiapkan buku tulis ya, sama buku kotak. Buku tulisnya yaitu untuk menulis laporan pengamatan, untuk menulis laporan uji coba yang nanti prosesnya perlu Pak Arief lihat, dan juga buku kotak-kotaknya untuk menulis proses penyelesaian soal matematika yang Pak Arief perlu lihat juga prosesnya. Nanti semuanya itu yang ditulis di buku tulis maupun buku kotak-kotak kalian foto dengan ditandai nama, karena Pak Arief perlu melihat prosesnya lagi ya. Nah, untuk selain itu, maaf, untuk di lain itu, di luar itu ya, nanti kalian ngisi link. Linknya yang mana? Ya, seperti kita biasa pakai Office 365 nanti di Microsoft Office Form ya. Nanti kalian lihat, baca petunjuknya terlebih dahulu, lalu kerjakan. Oke. Jadi, kalau yang mengerjakan seperti kelas 5 kemarin, tanpa membaca petunjuk yang harus dilakukan, ya isinya pasti nggak nyambung dengan pertanyaan. Walaupun pertanyaannya sama, tetapi petunjuknya nggak dibaca, ya beda. Oke? Itu. Terus untuk kegiatan diskusi sama kegiatan kerjasama dengan orang tua, itu bisa kalian lakukan bersama orang tua di rumah. Tetapi kalau kalian punya kuota banyak, kalian bisa lakukan itu dengan teman kalian melalui video call ya, kalau punya kuota. Kalau nggak punya ya dengan orang tua saja. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga adalah materi kita, tema satu itu nanti tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di situ nanti kalian perlu sungguh-sungguh mengerjakan, karena pada tiap halaman nanti kita akan percepat mengerjakan, dan kita akan percepat pembahasannya melalui kelompok kecil yang sudah dibagi kemarin ya. Melalui itu kalian nanti harus menghasilkan sebuah tanya jawab di sebuah video call kita bersama-sama ya. Terus kemarin ada hambatan, enggak kemarin, tadi pagi dan juga kemarin malam ya, sama itu tolong WhatsApp kalian diperbarui untuk video call bersama-sama. Karena ada beberapa yang kemarin Pak Arief telepon itu WhatsApp-nya belum terbaru, sehingga ditolak oleh sistem video call ya, atau video conference. Kalau kemarin kita pakai Google Meet, ada terkendala dengan HP yang nggak support juga. Terus pakai Zoom, juga ada HP yang lemot. Oke, nanti kita sambil berjalan belajar untuk itu semua ya. Nanti kita kalau nggak bisa lagi pakai Teams, punyanya Office 365. Kita nanti pakai itu. Kalian sudah tahu emailnya semuanya. Nah, terus selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, selalu kalian juga menyiapkan yang namanya melihat televisi TVRI ya. Setelah melihat TVRI, nanti Pak Arief berikan linknya, kamu isi sesuai apa yang kamu lihat di TVRI soalnya bagaimana. Itu ya. Itu. Nah, nanti jika ada pertanyaan